Ada yang berbeda dalam sidang kasus prostitusi online artis yang digelar hari ini di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa artis Vanessa Angel tampil cantik dengan memakai hijab berwarna abu-abu. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Namun sidang ditunda lantaran semua saksi tidak hadir. Di antaranya saksi ahli ITE, ahli pidana, dan artis Afrilia Shakila. Majelis Hakim yang diketuai Dwi Purwadi akhirnya menunda sidang pada Kamis 16 Mei mendatang. Atas penundaan ini, penasihat hukum Vanessa Angel berharap sidang berikutnya tidak ditunda agar kasus Vanessa Angel ini segera berakhir dan Vanessa bisa berlebaran. Tapi buat kami sudah cukup, kemarin itu saksi verbal, sudah kami yakin lah istilahnya itu. Karena kalau tidak ada orang yang melakukan, otomatis kami selaku orang hukum, ya kami harus yakin, minta kami untuk bebas. Tapi semuanya tergantung oleh majelis hakim yang menilai itu. Usai sidang, Vanessa Angel yang kali ini tampil berhijab berharap agar kasusnya segera berakhir, agar dirinya bisa segera pulang. Harapannya ya pastinya pengen cepat bebas, pengen cepat pulang. Udah ya? Oke, cukup. Usai sidang, tim penasehat hukum Vanessa Angel meminta doa warga Surabaya dengan membagikan takjil agar kasus Vanessa Angel ini segera berakhir dan terungkap kebenarannya. Fahru Rozi, CTV.